Assalamualaikum kaum pria dan wanita sekalian. Apa benar baru channel ini? Nama saya Mama Fampio Tomo dan ini adalah channel Ivan XTB. Apabila anda belum sempat tonton video sebelumnya, saya sudah buatkan video review dari Samsung Galaxy J6 2018 yang merupakan smartphone tunggal Samsung dengan layar Infinity Display. Nah, aku mau nonton videonya, linknya sudah tersedia di pojok kanan atas atau di akhir video ini. Pada video ini, saya akan mereview smartphone flagship di tahun 2018, yaitu LG G7 ThinQ. Namanya panjang juga ya. Atau panggil aja LG G7 saja dah. Nama ThinQ sendiri adalah fitur kecerdasan buat LG, atau bahasa kerennya adalah AI ala LG. Ini merupakan smartphone pertama LG yang sudah menerapkan fitur tersebut. Penasaran seperti apa fitur AI di dalam LG G7 ini? Tonton dulu video reviewnya. Diawali dengan arti dari ThinQ. Sebenarnya ThinQ sendiri artinya adalah ThinQ. ThinQ, mikirin kamu. Jadi AI kamu selalu mikirin soal Anda. Ini kayaknya punya lewat kerja Korea Selatan sih. Tapi bagian nama ini nggak usah diomongin lagi deh. Tak teman-teman nggak tahu deh. Desain dari LG G7 kerasa flagship banget. Yaitu layarnya kekinian dengan poni yang sudah ngetrend di smartphone Android zaman now. Tapi LG ada ngasih pilihan buat kita juga sih. Apakah jidatnya mau ala-ala poni atau bagian atasnya ditutup aja biar tidak ada poninya. By the way, bagian jidat yang tidak ada notch bisa dikostum warnanya dan bagian pinggir layar di settings. Sedangkan bodinya perpaduan antara metal dan kaca. Metal di samping dan kaca di depan maupun di belakang dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Tapi fingerprint magnetnya sangat mudah menempel sehingga Anda harus rajin membersihkannya. Overall, saya suka dengan desain dan bodi dari G7 ini. Build quality sangat solid dan kerasa premium seperti smartphone flagship lainnya. Ada 4 pilihan warna untuk LG G7 di pasaran Indonesia, yaitu Aurora Black yang ada di video ini, Platinum Grey, Moroccan Blue, dan Raspberry Rose yang khusus gender wanita. Balik ke fisik, di depan ada tombol navigasi di bawah layar yang Anda bisa ke kostum sesuai keinginan di aplikasi pengaturan, earphone yang bisa digandakan sebagai speaker, kamera depan, beberapa sensor, LED notifikasi, dan layar yang sangat kekinian dengan notch. Di bawah ada dua garis antena, speaker, USB tipe C, microphone, dan 3.5mm headset jack. Di sebelah kiri ada tombol khusus ke Google Assistant yang lebih pintar dibandingkan Bixby dari Samsung. Sayangnya, tombol ini tidak bisa dikustomisasi. Selain itu, ada tombol volume yang terpisah. Di atas ada slot dual SIM hybrid, secondary microphone untuk noise cancellation, dan lagi-lagi dua garis antena. Di sebelah kanan ada tombol power saja. Akhirnya di belakang ada dua buah kamera belakang dengan posisi vertikal, LED flash, laser autofocus, dan sensor fingerprint dengan respon yang tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat juga. LG G7 memiliki layar seluas 0,1 inci dengan resolusi Quad HD Plus, layar kekinian 19.5:9 dengan poni, teknologi IPS LCD dan Dolby Vision, kecepatan layar 564 pixel per inci, dan proteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Viewing angle-nya cukup luas, berkat teknologi IPS LCD, warnanya bagus tapi tidak sebagus AMOLED, dan visibilitas outdoor-nya yang sangat baik dengan tingkatan brightness maksimumnya mencapai 1000 nits. LG G7 sudah menjalankan Android 8 Oreo dengan Antamuka LG Optimus Experience versi 10. UI-nya saya tidak suka sih, karena UI LG Optimus ini kerasa ke kartun-kartunan seperti di aplikasi pengaturan sama di icon. Oh iya, Anda bisa mengubah layout home screen-nya. Mau ada app drawer-nya atau tidak adanya app drawer. Fitur di LG G7 ini sangatlah banyak, yaitu ada always on display, Hi-Fi Quad Deck kalau mau keluaran suara dari headsetnya sangat bertenaga, boombox speaker bikin speaker di G7 jadi kerasa ngeboom banget,
Karena katanya pihak LG, G7 punya suara resonansi 10 kali lipat lebih luas dibandingkan smartphone lainnya. Jadi getaran suara bassnya lebih nendang lagi. Sertifikasi IP68 Water and Dust Resistant, sertifikasi standar MIL standard 810G yang bisa tahan banting dan temperatur ekstrim, Super File Field Voice Recognition yang bisa berbicara dengan Google Assistant dengan jarak jauh, Artificial Intelligence untuk kamera yang bisa menganalisa objek untuk meningkatkan kualitas foto yang lebih baik, Multi Window yang bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan, dan lain-lain. Sebelum dilanjutkan video reviewnya, mohon hentikan sementara video ini, klik tombol like, dan subscribe channel FunXBand ini, serta nyalakan notifikasi apabila Anda belum. Spesifikasi dari LG G7 ini setara dengan smartphone flagship lainnya, yaitu memakai prosesor Qualcomm Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630, RAM 6GB, memori internal 128GB yang bisa diekspansi dengan kartu microSD, kamera belakang 16MP dan 16MP wide angle, kamera depan 8MP, baterai 3000mAh, dan sudah menjalankan Android Oreo. Performanya sih saya agak malas dijelasin ya, karena performanya kenceng banget. Main game berarti grafis tertinggi bisa, manajemen RAM sangat baik, dan skor benchmarknya bisa mencapai 250 ribuan. Beri ke segmen yang menjadi pemeran utama dari LG G7 ThinQ, yaitu membahas kamera. LG G7 memiliki dua buah kamera belakang seperti smartphone flagship lainnya. Kalau kamera sekundernya memakai lensa tele yang dipakai smartphone lainnya, kalau di LG beda, yang kamera sekundernya memakai lensa wide 107 derajat. Hasil foto kamera belakangnya di kondisi outdoor sangatlah bagus, baik kamera normal maupun kamera wide angle. Detailnya sangat tajam, warnanya sangat akurat, dynamic range yang sangat baik, dan adanya background blur berkat bukaan nano f1.6. Kalau hasil foto kamera belakang kondisi indoor sih masih terlihat bagus, lagi-lagi baik kamera normal maupun kamera wide angle. Detailnya tetap tajam, warna yang tetap masih akurat, noise tidak ada, dan tidak ada distorsi di lensa wide. Kalau hasil foto bokehnya sangat baik, tanpa ada hit dan miss. Sedangkan hasil foto selfie-nya cukup bagus. Detailnya ada, warnanya tidak pudar, dan walaupun ada satu kamera, Anda bisa memanfaatkan efek bokeh dengan hasil yang baik. Untuk rekaman video, LG G7 bisa merekamnya hingga resolusi 4K, baik di 30 maupun 60 frame per second, dengan hasil yang sangat baik. Videonya stabil berkat adanya optical image stabilization, suara yang tangkap sangat jernih, dan warna yang sangat akurat. Overall, kamera di LG G7 ini sangat bagus. LG G7 memiliki baterai berkapasitas 3000mAh dengan ketahanan yang di atas rata-rata. Anda bisa memakai LG G7 ini sehari penuh dengan screen on time di antara 4 hingga 5,5 jam. Untungnya, LG G7 sudah dilengkapi dengan Qualcomm Quick Charge 3 yang bisa mengisi ulang baterai dari 0 hingga 60% memerlukan waktu 30 menit saja. Sayangnya, LG G7 versi Indonesia ini tidak dilengkapi dengan wireless charging seperti di pasaran Amerika Serikat. Nah, kalau mau baterainya irit lagi, Anda bisa menurunkan resolusi layar di pengaturan. Mau ke Full HD Plus bisa, atau HD Plus juga bisa.
Jadi kesimpulannya, apakah LG G7 ThinQ ini recommended? Jawabannya, tentu saja iya. Apabila Anda mau mencari smartphone dengan fitur canggih seperti AI, pecinta musik, dan tidak takut sama jatuh dan temperatur panas, maka LG G7 ini sangat direkomendasikan untuk Anda. Bodi kasa premium, layarnya bagus, performa yang sangat kencang, dan kameranya yang sangat bagus. Tapi kalau Anda mau mencari smartphone dengan fitur kamera yang lebih bagus lagi seperti super slow motion, maka jangan ambil smartphone ini. Ambillah Samsung Galaxy S9 atau S9 Plus. LG G7 ThinQ ini dijual di harga 11,5 juta kurang 1000. Anda minat untuk LG G7 ThinQ ini dan mau beli via online? Link pembelinya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah. Demikian video review untuk LG G7 ThinQ. Apabila Anda suka dengan video ini, klik tombol like. Klik tombol dislike kalau Anda tidak suka. Share video ini ke teman-teman lainnya. Subscribe channel Fan XB ini dan nyalakan notifikasi apabila Anda belum, sama follow IGQ dari Ivan_XB. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat teman-teman, daaah.